Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, Aaron Aziz dedah hidap tumor, dokter saran perlu jalani pembedahan. Perkongsian pelakon Aaron Aziz mengejutkan ramai apabila mendadakan dia kini menghidap penyakit tumor yang semakin membesar. Menerusi perkongsian di Instagram itu, Aaron memaklumkan dia perlu menjalani pembedahan dan berehat selama 2 bulan namun terpaksa menunda karena komitmen kerja. Dalam entry tersebut, Aaron turut memuat naik gambarnya dimasukkan ke dalam mesin MRI serta memaklumkan tumornya itu semakin membesar. 90 menit berada dalam benda ini, dokter kata saya perlukan pembedahan dan cuti sakit selama 2 bulan, tapi tak boleh sebab banyak proyek yang sedang berjalan sekarang nih. Jadi buat masa ini, saya hanya guna obat untuk hilangkan sakit. Bekerja dalam kesakitan hanya Allah tahu apa yang saya rasa, katanya. Perkongsian Aaron itu mendapat pelbagai reaksi dari para netizen yang mendoakan agar pelakon itu diberikan kesembuhan dan dipermudahkan urusan. Terdahulu, Aaron pernah mendedahkan bahwa dia mengalami masalah di bagian saraf sejak 8 tahun lalu hingga terpaksa keluar masuk hospital. Sekian info hari ini. Terima kasih.